Aku ingin berubah, tapi setiap insan mempunyai keinginan untuk berubah. Berubah kepada yang lebih baik. Kerana sifat ingin berubah itu ialah fitrah dalam diri setiap manusia. Antara petanda seseorang itu ingin kepada kebaikan ialah dia mula membenci hiburan yang terlampau, tidak suka akan pergaduhan dan pertelingkahan, pergaulan bebas antara laki dan perempuan, dan macam-macam lagi. Dia merasa tidak senang dan tidak selesa dengan perkara-perkara tersebut. Manakala apabila dia melakukan perkara-perkara yang baik, dia merasa tenang. Sebagai contoh, dia suka mendengar ceramah-ceramah agama, berasa ingin bertaubat kepada Allah, dan suka berkawan dengan orang yang baik dan soleh. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perubahan? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan mungkin ada yang ingin berubah, tapi banyak halangannya. Sebagai contoh, dia dituduh hipokrit, keluarga yang menentang, kadangkala diejek oleh rakan-rakannya sendiri, dan pelbagai halangan lain. Tetapi ketahuilah bahawa jika dia mahu berubah ikhlas kerana Allah, beranikanlah diri untuk berubah, kerana dia akan menjadi orang yang beruntung seperti hadis Nabi. Barang siapa yang hari ini dia lebih baik dari semalam, maka dia dari kalangan mereka yang beruntung. Barang siapa yang hari ini dia sama seperti semalam, maka dia dari kalangan yang rugi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, marilah kita sama-sama berubah. Kita mulakan dengan diri sendiri, bersegera dalam berubah. Berubahlah secara berperingkat. Dan akhir sekali, ikhlas kerana Allah. Dan ingatlah bahawa tiada istilah, saya sudah cukup baik.